Pemirsa, sejumlah ABK ditangkap polisi karena menangkap lumba-lumba di perairan Pacitan, Jawa Timur. Sebelumnya viral video penangkapan sekawanan lumba-lumba yang telah mati. Dengan menggunakan perahu, petugas gabungan Polres Pacitan, Polairut, dan TNI memburu kapal yang diduga menangkap ikan lumba-lumba di perairan Pacitan, Jawa Timur yang sebelumnya viral. Polisi kemudian menemukan kapal nelayan tersebut hendak bersandar di dermaga Tamperan, Pacitan. Polisi langsung menggeledah seluruh isi kapal. Tak hanya itu, polisi pun menahan 23 ABK untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, sempat viral di media sosial tampak sejumlah lumba-lumba mati di atas dak kapal. Bahkan, tampak pula sejumlah bagian tubuh lumba-lumba telah terpotong. Video ini pun mendapat protes keras dari netizen. Dalam penyelidikan, para nelayan mengaku lumba-lumba tersebut ikut terbawa jaring saat menangkap ikan. Kemudian kami melakukan pemeriksaan, interogasi terhadap beberapa ABK. Kemudian tidak ada yang kita temukan dan keterangan yang disampaikan bahwa ada 7 lumba-lumba yang terjaring dengan kondisi sebagian sudah meninggal dan dikembalikan. Informasi awal dikembalikan lagi ke laut. Meski tidak menemukan sisa lumba-lumba, para ABK kapal nelayan itu tetap diperiksa. Lumba-lumba termasuk satwa langka dalam kategori appendix 2 sites, artinya tidak boleh dibunuh maupun diperjualbelikan, kecuali dengan izin khusus. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.